Hari ini, saya berada di Jalan Fatmawati, Jakarta Selatan. Tepatnya di sebuah toko handicraft, Vintageous. Berbagai hasil kerajinan tangan dari kertas bekas terpajang di tempat ini. Begitu juga dengan bermacam material untuk membuat handicraft, seperti kertas dan lem yang memang khusus untuk membuat kerajinan tangan. Di sini, saya tidak bermaksud untuk berbelanja, melainkan untuk menemui sosok perempuan yang memang jatuh cinta dengan dunia handicraft. Ia adalah Indri Rusmayanti. Indri dikenal dengan karya scrapbook di kalangan pecinta handicraft. Scrapbook dengan label Paper Lope milik Indri berhasil merubah kertas bekas menjadi lebih bernilai secara ekonomi. Tak tanggung-tanggung, karya Indri sudah tersebar hingga ke berbagai daerah di tanah air. Ya, sekarang saya sedang bersama dengan kreator dari scrapbook Paper Lope. Ini dia Mbak Indri Rusmayanti. Apa kabar Mbak Indri? Baik. Waduh, luar biasa. Mbak Indri, kita ngobrol-ngobrol dulu nih. Boleh. Jadi sebetulnya bisa diceritain nggak dulu cerita awalnya memulai bisnis kreatif seperti ini, yaitu menggunakan kertas bekas. Seperti apa dulu ceritanya? Dulu sih awalnya ceritanya adik saya sih yang mulai, namanya Bayu. Oh, Bayu. Bayu, okay. Yang mulai pertama kali. Jadi banyak foto, jadi kayak kami suka foto, suami saya suka fotografi, banyak foto. Terus kebanyakan kan sekarang orang nggak nge-print foto kan, simpan di handphone, simpan di ini, nah itu kan. Terus akhirnya kami print, Bayu lah yang kreasiin itu sebagai album. Dulu kita nggak tahu namanya scrapbook. Jadi pokoknya album foto berhias, terus pajangan foto berhias, gitu aja. Kalau zaman saya dulu namanya KTK. Tukar tangan. Ya pokoknya kita nggak tahu lah itu namanya scrapbook. Nah memang awalnya memang dari kertas bekas, maksudnya kertas yang ada di rumah sih. Banyak kertas kado. Kebetulan saya memang agak pengumpul majalah, pengumpul kertas bekas, kertas kado bekas gitulah. Nah si Bayu lah ini yang kreasiin. Jadi album foto dihias, ngambil huruf-hurufnya dari majalah. Terus misalnya kita kertas backgroundnya dari apa sih, kertas kado, kayak gitu. Awalnya tuh kayak gitu. Oke, tapi dulu memang awalnya dulu si Bayu ya. Nah, waktu itu mulai tertarik di sini, mulai mengerjakan ini dari kapan waktu itu, Mbak? Ya sekitar tahun 2010-an ya. 2010-an itu dia iseng sih, awalnya iseng aja mungkin. Pengen bikin-bikin apa gitu kan, kreasi-kreasi itu sebelum dia kerja kan. Jadi masih iseng-iseng bikin-bikin segala macam, ya awalnya itu aja sih. Terus akhirnya karena saya, jadi saya juga ikut tertarik gitu. Kebetulan saya juga suka bikin kerajinan tangan itulah. Saya juga suka, akhirnya sama-sama belajar kan, sama-sama bikin, sama-sama jadi tukar ide apa segala macam kalau ada project kayak gitu. Oh baik, jadi memang dulu awalnya gara-gara kita kan hidup di era digital ya kan, apa-apa foto segala macam simpan di handphone. Ini dibikin bentuk fisiknya dan dikreasiin. Iya benar. Oke, baik. Nah sekarang soal nama, karena waktu itu namanya Paper Lope. Tadi saya pikir ini mungkin Paper Love kali, ternyata Paper Lope beneran. Iya beneran. Atau Paper Love? Enggak, ngomongnya harus Paper Lope. Paper Lope. Oke. Basicnya sih sebenarnya Paper Love maunya Paper Love gitu kan. Cuma waktu itu waktu cari-cari domain kan, pengen punya domain sendiri. Paper Love itu udah ada yang punya. Jadi saya bikin Paper Lope agar dipelesetin Lope-Lope itu Lope Love Lope-Lope gitu loh. Kayak apa ya? Orang Sunda kali orang bentuknya Paper Lope lah gitulah pokoknya gitu. Ada unsur keunyuan di sana, unyu-unyu. Oke, baik. Jadi Lope, bilang, Paper Lope, ngomongnya harus Paper Lope gitu. Oh, baik-baik, seru ya. Jadi waktu itu akhirnya mulai bisa diterima di publik kapan? Setahun setelah itu sih, karena kan awalnya masih mouth by mouth ya, maksudnya dari teman-teman dekat, saudara dekat gitu kan. Terus posting lah. Posting. Biasa, the power of posting. Posting di media sosial. The power of social media. Yeah. Wow. Jadi posting di sosial media, ada yang suka gitu kan. Jadi awalnya gitu aja, mau dong order gitu buat kado. Rata-rata sih orang biasanya buat kado gitu. Ada juga sih yang kalau yang buat mereka sendiri tuh biasanya kelahiran anak. Jadi kayak album milestone-nya anaknya itu biasanya buat dia sendiri. Tapi yang lainnya biasanya buat kado temannya, siapanya gitu.
gitu ya. Seru juga ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk seperti pemasarannya sekarang, jadi itu kan dari tahun 2010 ya, sampai sekarang berarti udah sekitar 6-7 tahun lah ya. Nah, untuk pemasarannya sudah kemana aja nih, Mbak? Udah hampir, kalau pemasaran sudah hampir seluruh Indonesia ada ya. Paling jauh ya Papua. Paling jauh ada. Papua? Iya. Oke, jadi Mbak, jadi sebetulnya seberapa besar sih pengaruh sosial media di Lapan Loba ini? Iya, justru sosial media jadi corongnya. Maksudnya emang besar sekali pengaruhnya. Memang most of marketingnya saya tuh di sosial media itu. Gitu. Oh, jadi ibaratnya dari sosmed ini dunia sampai tahu. Iya, begitu ya, kan? Yang lebihnya. Nggak cuma dari sekedar teman-teman dekat. Teman-teman dekat, jadi semua dari luar-luar juga pada tahu. Oke. Tentunya omsetnya juga sudah lumayan banget dong ya. Kalau bisa tahu nih, soal omset seperti apa nih Mbak? Kalau omset sih, ya lumayan lah. Maksudnya saya kan awalnya modalnya masih belum ada ya. Maksudnya dulu kan masih karena dari bekas-bekas kan. Jadi putar-putar omset, putar-putar profit itu sampai akhirnya saya udah punya modal duluan sebelum. Jadi kadang saya bikin produksi duluan tanpa orang harus bayar DP-nya gitu loh. Jadi saya bisa produksi sendiri, jual, posting, jual, laku gitu kan. Produksi sendiri, laku tanpa orang harus custom, ini custom apa? Custom barangnya gitu. Adalah kalau zaman dulu itu ya kira-kira 10 jutaan adalah per bulan. Untuk Paper Lope-nya sendiri. Zaman dulu. Zaman dulu itu tahun berapa? Iya. Beberapa tahun lalu. Beberapa tahun yang lalu lah gitu. Kalau sekarang? Kalau sekarang ini kan udah makin berkembang kan bisnisnya, ya lumayan lah Mas, sudah bisa gaji karyawan dua gitu kan. Luar biasa ya, udah bisa gaji karyawan lebih dari satu, lebih dari satu. Jadi nanti tadi kalau mau dibilang modalnya seperti apa? Tadi modalnya memang masih nol ya, nol ibarat kata saya muterin aja. Jadi gini, orang mau pesen, saya minta DP, ya, DP sekian persen, terus dari situ saya olah, beli bahan segala macam. Baru nanti dia bayar lunas kan selesai bahannya. Modalnya tadi awalnya gitu, dapat profit. Dapat profit nanti saya belanjain bahan sedikit. Wow. Jadi puter-puter gitu aja. Jadi intinya dimulai dengan modal nol. Ya baiklah pemirsa, tetaplah di People and Inspiration. Kami akan segera kembali.